Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, Pak. Seperti yang telah kita sampaikan undangan ke teman-teman kemarin, bahwasanya kita agendakan saat ini membahas terkait dengan pameran temporer dalam rangka memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 dengan tema Patriot Bangsa Merebut Ibu Kota. Dan agenda utama pada rapat kali ini, kita akan membagi tugas dengan harapan dengan pembagian tugas ini, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Halo sayang. Kemana aja tadi? Kok gak balik chat sama ngangkat telepon aku? Iya, maaf ya sayang. Iya, paham kok. Kamu emang suka lupa buat ngabarin aku. Sayang, maaf aku kamu kan... Aku ngerti kalau kamu itu karyawan baru. Tapi alasan itu gak masuk akal. Perkara adaptasi dengan lingkungan baru terus kamu sampai lupa buat ngabarin aku. Atau aku emang gak penting ya? Aku tuh nunggu kabar kamu karena aku peduli loh. Sayang, dengerin aku ngomong dulu dong. Kamu kan tahu kalau aku ini karyawan baru di sini. Dan tadi itu baru ada rapat penting, sayang. Ya udahlah, terserah. Kalau kamu mau ngabarin ya syukur, kalau nggak mau ngabarin juga nggak apa-apa. Lama-lama aku males sama orang yang nggak ada inisiatif buat ngasih kabar. Sayang, aku ini baru nyiapin acara peringatan umum 1 Maret. Halo? Sayang. Hei. Hei. Ayo kerja. Udah mas, tuh itunya. Jangan lupa, nanti barang-barang yang tadi direkap yang rapi. Biar besok kita gampang memeriksanya. Siap, Mas Kus. Nah, gitu. Terus, nanti kirim ke aku. Disimpan itu nomor WhatsAppku. Duh, lobet Mas HP-nya. Ah, canem handphonenya lobet. Yaudah, tapi kamu udah masuk di grup, toh? Udah kok, Mas. Oh, aman. Nanti WhatsApp di grup itu. Udah, itu handphonenya di charger dulu. Nanti ada yang marah. Kok Mas bisa tahu? Yalah, ya ngerti lah orang tadi kamu telepon itu kenceng banget ya. Sa RT ngerti kabeh. Dah, santuy aja bro. Itu wajar kalau anak muda itu wajar. Itu namanya penjajakan. Dah, kamu gak usah sedih, ya tau? Dah kerja aja. Ayo, balik. Ya, Mas Gus. Ayo duluan ya. Hati-hati, Mas. Sinta!
kamu ngapain ngelamun terus dari tadi? Hati-hati, ntar kesurupan lo. Aku lagi sebel sama pacarku. Kenapa lagi sama pacarmu, Sinta? Rio tuh sekarang susah banget ngasih kabar. Nih, chat aku belum dibalas lagi. Ya elah, Sinta, Sinta. Ya wajar lah, dia kan karyawan baru. Gak mungkin lah, dia sempet pegang HP terus. Iya, aku paham. Tapi masa sih? Dia gak punya waktu buat aku. Minimal chat gitu. Biar aku gak khawatir. Aku tuh cuma minta waktu dia sedikit loh, Tun. Gak berat kan? Tun. Kok kamu gak jawab sih? Atun. Tun. Diam dulu. Lagi cari inspirasi nih. Coba dulu aja. Kan kita gak tahu kalau kita belum coba. Boleh deh. Tadi kok tak lihat kamu tuh gak semangat. Ada apa toh? Gak apa-apa Mas Gus. Cuma lagi biat muta aja. Hush, jangan pura-pura. Mas Gus ini indigo. Bisa melihat garis muka orang lain. Indigo? Bukannya indigo itu orang yang bisa ngeliat makhluk gaib ya Mas? Bukan malah ngeliat garis muka orang. Ah, itu maksudku. Indi, ya Indi. Aku ini anak Indi yang bisa melihat kegalauan orang lain. Kok Mas Gus tahu istilah Indi gitu, Mas? Bila, bro. Gini-gini ini, seumuran aku segini nih, tetap mengikuti tren. Harus up to date. Berarti
Mas Gus itu penikmat senja dengan segelas kopi panas gitu ya, Mas? Bela, lelah iyalah. Senja dan kopi panas itu sebenarnya bukan hanya dimiliki anak zaman now. Dulu, sewaktu perjuangan, apalagi mendekati serangan umum 1 Maret, peran kopi saat senja atau pagi hari itu menjadi sangat penting, bro. Lah, emangnya para pejuang dulu tuh pada suka ngopi, Mas? Yalah, adeng bocah gitu. Gini ya, serangan umum 1 Maret itu dilakukan jam 6 pagi. Saat sirine jam malam berakhir, pasukan itu sudah harus bergerak pada malam hari, menempati posisi masing-masing, berjaga sampai pagi hari, supaya siaga dan melek. Ngopi lah, iya tak? Walah, ya juga ya, Mas. Iya, dah, gak usah galau-galau lagi. Iya, Mas, tapi hubunganku itu loh, Mas. Hubungan sama pacarmu kan, iya kan, tentang komunikasi yang tidak baik. Kok Mas Kes bisa tahu? Lah ya tadi, Mas Kes ini anak indigo. Indi. Gini. Salah satu faktor membuat hubungan itu langgeng adalah komunikasi yang baik. Ya juga sih, Mas. Kayaknya itu salahku juga, jarang ngabarin pacarku. Apalagi kalau lagi banyak kegiatan kayak gini kan, Mas. Nah, itu komunikasi. Ya udah, Mas, berarti aku telepon pacarku dulu aja, Mas ya. Bentar. Enggak usah telepon. Langsung ketemuan aja. Iya, Ma. Tadi tuh papa udah mau ngabarin, tapi dipanggil bos, Ma. Bro, aku balik lab dulu ya. Nanti jangan lupa cek ruangan diorama ya. Siap, Mas Gus. Itu dia pergi. Ayo. Kamu jangan tunjuk-tunjuk, nanti ketahuan kalau kita ada di sini. Thank you.
Pada ngapain di sini? Emangnya aku gak boleh ke museum? Kan aku juga pengen tahu tentang sejarah. Sin, kebelet pipis nih. Mas, toilet mana ya? Itu, nih. Banyak masuk aja ke garis ini tuh ada toilet. Oke, Mas. Kamu itu pengen tahu sejarah atau kangen aku? Pede banget. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kalau aku itu di sini benar-benar kerja. Bukan main-main. Lagian aku di sini tuh banyak nyiapin acara. Iya, aku paham kok. Aku cuma mastiin aja. Lagian sebenarnya males juga capek-capek ngikutin kamu. Kamu sih susah banget ngasih kabar. Lah, kemarin aku tuh udah mau jelasin ke kamu, tapinya kamu aja gak mau dengerin penjelasan aku. Rio! Kerja! Ya udah sayang. Gak usah diperpanjang lagi ya. Kamu udah tahu kan kalau aku itu di sini benar-benar kerja. Bukannya main-main. Aku ngelanjutin kerjaku dulu ya. Masih banyak yang harus disiapin buat acara nanti. Oke? Oke. Aku juga mau keliling museum dulu sama Atun. Udah lama banget gak ke museum. Pengen tahu sejarah lebih banyak. Malam tirakatan pada malam hari ini di dalam memperingati serangan umum 1 Maret 1949. Kita semua jadi teringat kata-kata beliau Bapak Insinyur Soekarno. Yogyakarta menjadi termasyhur karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu. Thank you.
kalau selama ini mungkin aku terlalu posesif ke kamu. Iya sayang, gak apa-apa. Aku juga minta maaf ya, kalau kadang aku tuh jarang ngasih kabar ke kamu. Oh iya, makasih juga ya. Karena kamu ngajak aku ke acara ini, aku jadi paham sama kerjaan kamu. Dan aku bisa lebih menghargai jasa para pahlawan. Jadi, kamu udah tahu kan kalau persiapan serangan umum 1 Maret itu penting? Iya. Serangan umum 1 Maret adalah bukti upaya para pejuang dalam mempertahankan Indonesia. Nah, sama halnya tuh. Kayak aku mempertahani cinta kita. Gombal deh kamu. Ya udah. Yang penting kita sebagai generasi muda itu harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Siap, Komandan. Merdeka! 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 Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Freiburg Yogyakarta.